Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review sekaligus bakal nyoba langsung Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Jadi aku penasaran banget ini gimana banget kalau ngapus makeup. So, buat kalian yang penasaran gimana hasilnya, keep on watching. Kali ini aku lagi pakai makeup yang lumayan nempel banget kalau aku. Terus aku pakai maskara ini yang super duper bakal susah banget buat dibersihin. So, kita coba langsung aja Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Dia di sini klaim kalau ini untuk semua jenis kulit. Dia bisa menghapus makeup waterproof, membersihkan plus menutrisi tanpa bilas, dan bisa untuk mata, wajah, bibir tanpa rasa berminyak. Jadi dia tuh kandungannya kayak terbagi dua gini loh. Ini kayak water, ini kayak oil. Dan sebelum kita pakai harus kita shake biar dia nyatu. Jadi warnanya kayak gini, kayak warna jeruk peras lemon gitu. So, langsung aja kita coba hapus makeup ini setengah dulu. Nah, ini aku udah hapus setengah bagian aja, jadi bagian muka aku sih yang sebelah sini ini udah, bagian yang sini belum. Ini alis udah hilang, udah keangkat. Mascara ini masih ada sedikit, tapi eyeshadow tuh udah hilang. Ini masih sekali usap dan masih pakai satu kapas ya, dan itu pun hasilnya masih segini. Tapi dia agak pedih di mata, jadi aku bakal buka softline aku dulu. Aku udah hapus semua makeup di muka aku pakai hasilnya dua tisu, tapi kita bisa lihat di bagian maskara ini kayak masih belum terlalu bersih maskaranya, tapi yang di sebelah sini kayak udah lumayan, yang sini kayak belum sama sekali. Terus lip tintnya juga kayak masih sedikit ada sisa, jadi kita bakal bersihin lagi pakai kapas yang ketiga. Udah selesai bersihin muka aku dan ternyata aku menghabiskan 3 kapas. Satu kapas untuk muka bagian sini, satu kapas lagi untuk muka bagian sebelahnya, dan satu kapas untuk ngapus maskara dan lip tint yang aku pakai. Jadi 3 kapas ini bisa bikin muka aku bersih, udah nggak ada lagi sisa kotoran. Dan beneran ini nggak bikin kulit kering, cuman yang bikin ngeganggu itu adalah pas kita bersihin bagian maskara dan kita templokin di mata itu agak sedikit perih. Aku nggak tahu di mata kalian juga nanti bakal perih atau enggak, cuma di mata aku iya, aku ngerasa sekarang mata aku dua-duanya itu kayak ngerasa perih, cuman nggak sesakit itu. Dan yang bikin amaze lagi, si kandungan water sama oilnya itu cepet banget pisah. Jadi tadi cuman nunggu buat ngebersihin aja dia udah pisah. Jadi jangan lupa kalau kita mau pakai, jangan lupa untuk selalu shake, karena kalau di shake nanti dia bakal jadinya kayak gini, tapi dia bakal cepet lagi gitu loh buat kembali ke bentuknya semula. Aku suka banget sih sama produknya, beneran gak bikin muka kering, dan aku beneran setuju kalau dia bisa ngangkat makeup yang waterproof. Walaupun juga micellar water lain ada yang ngeklaim juga bisa ngangkat waterproof, tapi plusnya si Garnier ini kita nggak perlu waktu lama buat ngangkat makeup yang waterproof itu gitu. Oh iya, for your information, si Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water ini dia itu mengandung argan oil yang fungsinya itu bisa menutrisi kulit kita. Jadi makanya dia ngeklaim kalau di sini produknya itu kayak 3-in-1, karena bisa ngehapus makeup waterproof, bisa ngebersihin muka, dan bisa nutrisi kulit sekaligus. Ini harganya juga lumayan affordable dan gampang banget dicari. Nah, itu dia tadi review aku tentang Garnier Oil Infused Cleansing Water. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga review aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe di channel aku karena itu gratis. Like, share, serta komen di video ini. And I'll see you soon on my next video. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye-bye!